Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official bersama saya Dr. Indra Permana. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada para pasien khususnya dan kepada para viewers channel ini pada umumnya ya, bahwa selama saya menjadi praktisi rukyah, saya mendapati sebagian pasien itu telah menyangka bahwa rukiah yang mereka terima, rukiah yang saya berikan kepada mereka itu berfungsi jangka panjang, berefek jangka panjang. Sebagian pasien itu mengira setelah saya rukiah, mereka akan terlindungi dari ain, jin maupun sihir sampai seterusnya. Nah, ini perlu saya luruskan ya. Nah, antara pengobatan dan pencegahan itu adalah dua hal yang berbeda. Pengobatan adalah upaya untuk mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit atau dari suatu keadaan yang tidak normal, memperbaiki keadaan yang rusak, yang salah, yang tidak normal. Nah itu di coba untuk dikembalikan ke keadaan normal. Ditempuhlah dengan cara pengobatan. Sedangkan pencegahan, mencegah ya itu ada dua. Pertama mencegah supaya tidak terkena penyakit. Berarti ini orangnya atau pasiennya ini sehat, dia dalam keadaan yang sehat. Dia melakukan pencegahan supaya tidak terkena penyakit. Dan keadaan yang kedua adalah mencegah supaya tidak terkena penyakit yang sama di kemudian hari. Nah, pencegahan yang kedua ini tentunya dilakukan oleh orang yang sudah mendapat pengobatan. Jadi awalnya dia sakit, lalu diobati, lalu dia sembuh. Nah, setelah sembuh ini dia melakukan upaya pencegahan. Pasca rukiah saya meminta pasien melakukan amalan-amalan untuk perlindungan supaya tidak terkena ain, gangguan jin maupun sihir lagi. Nah, ada juga pasien yang minta dipagari badannya pasca rukyah itu. Mereka mengira saya punya sesuatu untuk memagari diri mereka dari gangguan gaib. Apa disebutnya tuh pagar gaib gitu ya, minta pagar gaib. Saya bilang tidak ada, tidak bisa. Enggak ada, saya enggak bisa ngasih pagar gaib. Yang bertanggung jawab pada perlindungan diri adalah diri Anda sendiri. Ya, perlindungan yang Anda miliki atau yang akan Anda dapatkan itu bergantung pada diri Anda sendiri. Bergantung pada pasien yang punya badan kan. Oke, sekarang saya coba kasih analogi ya. Misalnya, misalnya rumah ini dimasuki oleh empat ekor ayam. Mereka masuk ke rumah ini, membuat kekacauan, kerusakan, mengotori rumah, mecahkan perabotan, ngacak-ngacak rumah ini. Dan itu sudah berlangsung selama satu bulan. Katakanlah, Anda sebagai tuan rumah tidak mampu mengusir mereka. Lalu Anda panggil saya. Dokter Indra, tolong datang ke rumah kami karena di sini ada empat ekor ayam. Sudah satu bulan ada dalam rumah. Udah ngacak-ngacak rumah, udah bikin kekacauan. Tapi kami tidak bisa mengeluarkan mereka. Anda minta tolong saya. Akhirnya saya datanglah. Saat saya datang, pertama saya lihat di depan rumah ini tidak ada pagar. Ya, rumahnya itu los saja dari rumah, halaman, ke jalan, ke lingkungan luar itu los. Tidak ada pagar pembatas sama sekali. Ini yang saya dapati pertama, keadaan rumah ini. Ini adalah faktor risiko binatang bisa masuk ke dalam area rumah kita kan, area rumah Anda, masuk ke halaman tuh. Tidak ada pagar. Yang kedua, saya perhatikan pintu dan jendela ini selalu terbuka. Dibiarkan terbuka. Pagi, siang, sore, malam, subuh terbuka terus dalam keadaan terbuka. Dibiarkan. Pintu dan jendela yang dibiarkan terus menerus tidak dijaga, tidak ditutup. Dibiarkan terbuka se sepanjang waktu, itu adalah resiko untuk binatang bisa masuk ke dalam rumah. Oke. Okay? Yang ketiga, ada beberapa dinding yang berlubang. Bolong dindingnya ada yang bolongnya besar, ada yang bolongnya kecil. Ini juga faktor risiko, tentunya faktor risiko untuk dimasuki binatang dari luar. Intinya, rumah ini rusak. Ya, rumah ini rusak. Saya dapati rumah ini rusak, baik sistem proteksinya itu yang tidak ada dari luar, tidak ada pagar, maupun situasi dari bangunan rumahnya itu sendiri. Setelah saya... Masuk lalu saya uh, katakanlah saya berhasil mengusir ayam-ayam pengganggu itu sudah saya keluarkan ayam-ayamnya sebelum saya pulang saya berpesan kepada tuan rumah kepada anda saya berpesan ini kotoran-kotoran ayam yang ada di dalam rumah di teras di halaman yang bikin bau kan tolong dibersihkan di sterilkan lagi tempat ini dibersihkan supaya tidak bau. Kemudian perabotan-perabotan yang jatuh, yang pecah, yang rusak, yang berantakan ini disusun kembali, dibersihkan, dibereskan, ya. Ditata lagi bagian dalam rumahnya. Kemudian dinding-dinding yang bolong tadi itu diperbaiki, ditutup. Jangan biarkan ada dinding yang berlubang walaupun kecil. Supaya nanti kalau misalkan suatu hari nanti ada ayam atau binatang lain berkeliaran di sekitar rumah, mereka tidak bisa masuk rumah. Kemudian Pesan saya lagi, pintu dan jendela. Tolong, jangan dibiarkan terbuka begitu saja ya. Yang dibuka nanti pada masuk binatang dari luar itu, jadi jalan masuk mereka ya. Pintu yang terbuka dibiarkan, jendela terbuka sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang malam. Kemudian, yang terakhir, bangunlah pagar. Pagar rumah itu penting untuk proteksi ya, supaya binatang-binatang pengganggu yang dari lingkungan itu tidak bisa memasuki area rumah. Masuk ke halaman dulu, mereka tuh kan halaman kelilingi rumah. Terus, kalau ada celah baru bisa masuk rumah. Kalau bisa, pagarnya dibuat tinggi dan berlapis, kemudian dibuatnya keliling. Pagarnya tuh jangan cuma depannya aja, samping kiri kanan, belakang juga dibuat, supaya akses mereka itu tidak ada untuk masuk ke rumah. Nah, baru saya pulang. Nah, begitulah kira-kira analoginya. Jadi, setelah sesi rukia adalah tanggung jawab pasien sendiri untuk memproteksi dirinya dari gangguan gaib setelah itu. Ya, sekali lagi, rukia ini pengobatan hanya sekedar membantu mengeluarkan jin gitulah ya, sederhananya kayak gitu. Tujuan akhir dari rukia itu mengeluarkan jin atau menghilangkan sihir atau ain yang ada di badan pasien yang dengan izin Allah tentunya. Nah, sedangkan proteksi upaya proteksi diri itu bagiannya pasien bukan perukiah, ya. Maka setelah rukiah itu biasanya kami para roki itu memberikan atau menyarankan pasien untuk me melakukan beberapa amalan. Yang paling sering itu biasanya zikir pagi petang ya. Tapi secara umum kita minta pasien menjaga ibadah ya. Baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Ibadah fardu kayak sholat fardu yaitu dijaga, dikerjakan ya, diperbaiki kualitasnya. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir-zikir, baca Quran dan yang lainnya itu dikerjakan ya ditambah kalau ibadah sunnah itu bisa ditambah semakin sering semakin banyak kita beribadah kepada Allah yang di situ ada zikir ya kita mengingat Allah kita banyak berdoa misalnya setiap hari minta perlindungan insya Allah dengan itu kita jadi terlindung dari gangguan setan nah Masalahnya pasien itu tidak mungkin bisa perfect, tidak bisa tidak mungkin sempurna mengerjakan semua itu, tidak mungkin bisa dikerjakan semuanya. Apa yang kita suruh itu tidak bisa dikerjakan semuanya. Ini fakta. Ya, faktanya tidak semua pasien bisa melakukan semua amalan yang disuruh oleh perukiah untuk proteksi diri. Sebabnya banyak. Uh, ya diantaranya ya, diantaranya karena sibuk misalnya. Ini yang paling banyak biasanya. Jam kerja atau situasi kerja membuat mereka tidak bisa melakukan semua itu dengan sempurna. Jadi semua yang kita berikan itu tidak bisa dikerjakan semuanya. Atau karena pasien memang tidak terbiasa beribadah selama ini, tidak terbiasa beribadah ya. Seperti jadinya situasi dia tuh seperti analogi tadi, rumah pintu jendelanya terbuka, dindingnya banyak yang jebol atapnya bolong-bolong misalkan syukur masih berdiri rumahnya ya tuh yang tidak beribadah tuh kayak gitu kira-kira rumah itu banyak sekali akses setan jin masuk sebagian pasien itu tidak terbiasa dalam ketaatan ya tidak terbiasa dengan ibadah sunnah sebagian pasien tidak punya kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari tidak terbiasa mengamalkan zikir pagi dan petang setiap hari, tidak terbiasa sholat malam, tidak terbiasa sholat fardu di masjid bagi yang laki-laki, bahkan ada yang di level tidak sholat masalah dia itu bukan berapa jus per hari berapa rakaat sholat malam belum sampai ke situ dia berkutat di masalah sholat atau tidak hari-harinya itu kadang sholat kadang tidak kadang tidak sholat lama nah itu tidak sholat fardu maksudnya ya sebagian pasien tuh bermasalah di level itu level paling bawah yaitu sholat atau tidak sholat Nah, yang model begini mana bisa diharapkan beramal yang banyak, yang muluk-muluk gitu, sholat fardhu aja ditinggalkannya, jadi susah dan tidak realistis kalau pasien itu dikasih amalan seabrek pasca rukia ya suruh kerjakan ini ini, disuruh amalkan semuanya banyak-banyak, tidak mungkin, susah ya, susah untuk direalisasikan bagi pasien, bagi sebagian pasien. Mohon maaf. Nah. Makanya pada video kali ini saya ingin mengajarkan amalan-amalan sederhana dan mudah insya Allah ya agar kita mendapatkan proteksi atau perlindungan dari kejahatan setan. Tentu saja ini tidak komprehensif, tidak komprehensif, tidak tidak lengkap ya. Namanya juga amalan sederhana ya kan. Nah, uh, ya tujuannya supaya bisa dilakukan setiap orang, supaya mudah dikerjakan semua orang. Namun insya Allah mencakup amalan-amalan yang dengan itu Allah berikan perlindungan yang kuat ya. Baik. Yang pertama, membaca bismillah. Amalan yang pertama ya, membaca bismillah sebelum masuk rumah dan sebelum makan. Ingat ini. Begitu masuk rumah, pulang kerja, pulang dari kantor, pulang dari masjid, pulang dari pasar, pulang dari rumah tetangga, begitu mau masuk rumah baca bismillah, mau buka pintu itu baca bismillah. Jangan lupa. Yang kedua ketika kalau saat itu langsung makan ataupun tidak, Jangan lupa membaca bismillah Sebelum makan ya Makan tangan kanan atau sebelum minum Baca bismillah Jangan lupa Dua momen ini Ketika masuk rumah Ketika makan atau minum Jangan lupa baca bismillah Nabi SAW Bersabda dalam hadis Riwayat Muslim ya Bila seorang memasuki rumahnya dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, dengan membaca basmalah ya, bismillah itu ya, saat masuk dan makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak dapat tempat menginap dan makan di rumah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita keluar terus kita mau masuk ke rumah, kita itu diikutin setan. Bisa saja kan di antara setan yang mau ngikut masuk itu adalah setan atau dari kalangan jin ya, tentunya setan dari kalangan jin, suruhan tukang sihir misalkan kalau ada orang mau ngirim sihir kepada kita. Nah, di antara amal untuk menolak atau mencegah mereka masuk dan menguasai kita, di antaranya itu ini. Ketika masuk rumah baca bismillah. Kemudian namun jika ia masuk lalu tidak membaca basmalah ya, setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian dapat tempat menginap. Lalu bila dia, bila orang itu tidak membaca bismillah sebelum makan, maka setan berkata, kalian mendapat tempat menginap dan makan. Jadi kita bisa ikut masuk ke rumah dan bisa ikut makan bersama orang ini, gitu ya. Jadi itu amalan pertama, baca bismillah waktu mau masuk rumah, waktu mau makan ya. Jangan lupa. Ini mudah insya Allah. Yang kedua, ketika Anda memasuki waktu pagi, maka bacalah ayat kursi satu kali, ya. Nah ini insya Allah mudah ya, membaca ayat kursi satu kali. Saya yakin semuanya hafal insya Allah. Dan ketika hari mulai petang, kalau udah mau masuk waktu sore, matahari mulai mau tenggelam, mau maghrib, baca ayat kursi satu kali. Dan ketika sebelum tidur, ya, sebelum tidur, kita baca juga ayat kursi satu kali. Kemudian jangan lupa untuk uh, Meniatkan ketika membaca ayat kursi itu Kita niatkan untuk mendapatkan proteksi Untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Jadi jangan sekedar baca Mulutnya baca komat-komit Tapi pikirannya tidak fokus Tidak tidak diniatkan gitu ya Ini termasuk ini jadinya Lalai dalam berdoa Sama juga kalau kita merukyah itu Kalau baca tapi Pikirannya tidak fokus atau kosong Atau tidak uh, sejalan dengan yang dibaca Itu biasanya tumpul dia Efeknya ke pasien itu Kayak gitu ya Baca ayat kursi satu kali di waktu pagi, di waktu petang dan sebelum tidur. Kita niatkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, dari sihir, dari ain, dari yang lainnya. Dalilnya ada dua. Yang pertama dari Abu Hurairah, kisah tentang syaitan yang ditangkap Abu Hurairah ya ketika mencuri harta sedekah. Waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat itu ya, kurma kan kalau tidak salah. Lalu ada Syaitan, Ajin menampakkan diri, kemudian dia berwujud seperti manusia, kemudian mengambil kurma. Ketika ditangkap dan akan diserahkan kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Si Syaitan ini berkata, "Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan dijaga oleh Allah." Katanya, dan terlindung dari gangguan Syaitan sampai pagi. Perkataan ini kemudian dikonfirmasi kepada Nabi SAW. Abu Hurairah nanyakan itu kepada Nabi. Kata Nabi benar, walaupun dia itu pendusta. Ya. Kemudian dalil yang kedua dari kisah Ubay bin Ka'ab. Ini sama, hampir sama. Ada jin yang menampakkan diri, dia mencuri kurma. Lalu setelah ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab, lalu dia uh, berkata, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika petang, maka ia akan dilindungi dari kami katanya golongan jin sampai subuh. Kalau kita baca dari sore dari petang, kita akan terlindung dari jin dari gangguan setan sampai subuh dan barang siapa yang membacanya ketika pagi, di waktu pagi ya, maka dia akan dilindungi dari kami hingga petang. Kata setan, kata jinnya ya. Oke, jadi itu yang kedua ya, membaca ayat kursi di waktu pagi satu kali, di waktu petang satu kali dan di waktu sebelum tidur baca satu kali. Jangan lupa niatkan untuk mendapatkan proteksi. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas Al di waktu pagi dan di waktu petang. Di dua waktu itu. Ini juga insya Allah mudah. Kata Nabi, siapa yang membaca ketiga surah tersebut? Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabil falak, qul a'udhu nas. Sebanyak tiga kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu petang, maka ketiga surah ini akan mencukupi, ya, akan mencukupi engkau dari segala sesuatu. Ya, se termasuk menolak ke segala keburukannya. Keburukan itu termasuk yaitu gangguan setan, kiriman sihir, lemparan ain, binatang berbisa, penyakit, musibah, bala dan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Oke, okay, itu amalan yang ketiga. Membaca ayat surah al ikhlas, al falaq dan anas an masing-masing tiga kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu petang. Oke, okay, sekarang yang keempat. Yang keempat, ketika mau masuk ke toilet atau ke kamar mandi ya, bacalah doa masuk toilet. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, baca doa ini. Kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan jantan dan syaitan betina yang ada di dalam toilet itu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Mungkin yang ada di toilet itu memang setan yang tinggal di rumah kita, atau mungkin juga misalnya nih dari kiriman sihir tuh, ada orang ngirim sihir ke rumah kita tadi malam misalnya. Di antara mereka itu ada yang uh, bersarang atau bertempat di dalam toilet rumah kita, mereka menguasai toilet, ada yang di kamar kita, ada yang di dapur, ada yang di toilet. Nah, di toilet itu tuh kita mau masukkan, kita bakalan sering ke toilet kan, jangan lupa baca doa ini. Oke, okay. sekarang yang kelima, saat akan keluar rumah. Nah. kalau mau keluar rumah, jangan lupa membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la illa billah. Ya, jangan lupa baca doa itu. Supaya kita terlindung, supaya kita diberikan petunjuk, dan supaya kita dicukupi oleh Allah. Terlindung dari syaitan-syaitan yang mungkin sudah menunggu kita di jalan tuh. Kita mau pergi kerja, kita mau pergi masjid, kita mau pergi ke pasar, kita mau pergi ke... Pokoknya kalau kita mau keluar. Baca doa ini ya, eh. jangan lupa. Bismillah hitawakal tu'ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Okay. Yang keenam, ketika singgah di suatu tempat atau memasuki tempat baru, bacalah doa ini. A'udhu bi kalimatillah hitamati min ma khalaqa. nah itu ya baca doa itu ketika memasuki tempat baru tempat baru itu misalnya ke rumah baru kita mau bikin rumah hari pertama kita masuk situ kita baca doa ini alamudhu bi kalimatillah kita mati ketika kita mau masuk ke kamar hotel misalkan kita menginap di hotel nah itu kan tempat baru untuk kita Ketika kita singgah, misalkan kita lagi pakai motor atau pakai mobil, terus kita mau berhenti sebentar di bawah pohon, misalnya di pinggir jalan, mau nerima telepon atau mau melakukan kegiatan yang lainnya, ya, kita singgah di situ, kita baca doa ini, kalimatilah hitam mati karena mungkin saja ada bahaya dari makhluk-makhluk Allah yang ada di situ. Nah, dengan baca doa ini, insyaallah kita akan terlindung dari kejahatan mereka. Ya. Kemudian yang ketujuh kita membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas alim. Ya, dengan nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Tidak akan membahayakan ya. dan Dialah Allah ya dialah yang Maha mendengar innahu wasamil alim dan Maha mengetahui. Ini dibaca tiga kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu petang. Dengan nama Allah yaitu aku menyebut nama Allah dengan mengagungkannya ya, dan mengharapkan keberkahannya. Dengan menyebut namamu Allah ya aku berlindung dari seluruh bahaya yang ada di langit maupun di bumi. Yang dengan namanya maka segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Karena segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Jadi kalau orang mau ngirim sihir, misalkan lewat angin misalnya, dikirim dari jarak jauh itu kan dari udara, dari langit itu Insya Allah kita terlindungi. Atau sihir yang dia tabur, di diletakkan yang mungkin kita langkahi atau kita injak, nah itu ya di bumi atau keluar dari bumi gitulah. Insya Allah dengan doa ini kita akan terlindung. Ya dibaca di waktu pagi ya. di waktu pagi tiga kali dan di waktu petang sebanyak tiga kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Dan yang terakhir adalah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini 10 kali di waktu pagi, dan baca 10 kali di waktu petang ya. Siapa yang baca ini di waktu pagi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan seorang budak. Ya. Kalau dibaca 10 kali, pahalanya itu seperti memerdekakan satu orang budak, dicatat 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan dan diangkat derajatnya 10 derajat, diangkat 10 derajat ya, dan dia senantiasa dalam penjagaan dari setan hingga petang. Nah, itu kalau kita baca pagi. Ini adalah zikir terbaik yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu zikir favorit. Zikir yang uh, sebaik-baiknya, sebaik-baik zikir ya yang diucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat At-Tirmizi ya. Itu kalimat tauhid tu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat tauhid inilah Karena kalimat tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia serta menciptakan langit dan bumi. Karena kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, ya. Jadi barang siapa yang merealisasikan kalimat ini dalam kehidupannya maka dia adalah orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat ya. Nah, itulah di antara amalan-amalan yang insyaallah mudah, yang insyaallah ringan untuk dikerjakan ya. Ah. Untuk zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Ini dalilnya ada tiga Yang pertama dibaca satu kali Itu yang biasa kita baca setelah sholat Masuk dalam zikir setelah sholat kan Hadis yang kedua yang dibaca sepuluh kali Yang tadi ini uh, Pahalanya seperti memerdekakan seorang budak Dicatat sepuluh kebaikan Dihapuskan sepuluh keburukan Diangkat sepuluh derajat Dan mendapatkan perlindungan dari setan. Sampai sore, kalau dibaca pagi ya. Hadis yang ketiga itu jumlahnya seratus, baca seratus kali, pahalanya dikali sepuluh jadinya. Seperti memerdekakan sepuluh orang budak, dicatat seratus kebaikan, dihapuskan seratus keburukan, dijaga dari setan sampai sore. Nah ini karena dalam rangka amalan-amalan muda, makanya saya anjurkan yang ini sepuluh aja, supaya realistis ya. Jadi biar nggak diprotes banyak benar nih, Dokter Indra, nggak sempat. <laughs> ya, 10 aja. Insya Allah uh, bisa, karena ada, ada dalilnya, ada hadisnya. Baca 10 pun, insya Allah dapat perlindungan dari syaitan. Oke, okay? alhamdulillah. Ya, itulah tadi ya, amalan-amalan mudah. Insya Allah mudah yang semoga Allah mudahkan Anda melakukannya setiap hari, termasuk saya juga. Semoga kita semua istiqomah dalam melakukan ini ya. Pelan-pelan saja ya, bagi yang belum terbiasa sampai na nanti akhirnya terbiasa ya. Semoga Allah mudahkan. Oke, okay, ucapan terima kasih tak lupa saya berikan kepada para members channel ini. Terima kasih banyak sudah mensupport saya dengan cara menjadi member. Semoga Allah tambah rizkinya, sehatkan badannya, dan mudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khairan ya. Bagi yang ingin mendapatkan bantuan rukyah dari saya, silakan hubungi saya melalui chat ke nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Tidak usah DM di Instagram, tidak usah Messenger, tidak usah di Facebook, tidak usah di kolom komentar. Kalau mau konsul, langsung chat ke nomor WhatsApp saya. Nanti langsung direspon cepat, insya Allah. Oke, okay, sampai jumpa lagi insya Allah dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.